Kelihatan dekat Gebang. Ha? Kelihatan dekat Gebang. Oh. Oh, Gebang. Gebang. Kiri dekat kiri dengan siapa? Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Datuk Sri Amiruddin bin Harun dan Nadiruddin Kohormat. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali dan Datuk Penyandang Adat, Ibu-ibu Sokong, Bapak-bapak, Datuk Magu Adat, dipersilakan bangun untuk sama-sama kita nyanyikan lagu Negaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alhamdulillah. Yang kita nyanyikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Sri Amiruddin bin Harun bersama dengan Didi Kesebutan dan Datuk Lembaga Adat, bapak-bapak dan ibu-ibu sokong, tuan-tuan dan puan-puan dan pengarah muzium Dr. Rendah Samsudin bin Ahmad bersama dengan kru-kru daripada muzium negeri. Syukur Alhamdulillah pada tengah hari ini dapat kita bertemu dan bongsa dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, iaitu Datuk Sri Amiruddin bin Harun. Terima kasih Datuk Sri kerana sudi datang. Hari itu saya dengan Ibu Soko dengan Datuk Kota Kampung, Datuk Zahar, bersama saya menyemput dengan tepak sirih Datuk Sri. Tapi barangkali Datuk Sri memang agak sibuk. Ni pun sibuk, dia kata ada mesyuarat sains lah apa-apa. Tapi kalau boleh dapat kocok pun tak apa. Alhamdulillah bersama kita memang saya mengalu-alukan lah Yang Amat Berhormat sampai ke kampung kita. Kampung kita ni dia merupakan kampung lanjut, kampung 50. Yang ada ni ni Dewan Waris yang dipunyai oleh Tuan Haji Makno. Abang Yunus. Saya pun dah seru. Pasal oh,
dengan isteri dia, puan isteri dia, yang rumah yang dah lama dia apa diubah suai, tapi kekal ada cici lama tu, kekal ada suai. Kalau nak tengok kan hari tu dah buat satu program tentang membekasakan tanah apa dan adat tu, kita buat dekat sini. Ada dirakamkan oleh museum adat menyirih. Alhamdulillah ramai. Walaupun COVID ni kita hadkanlah. Kedahan itu pun yang nak datang ramai. Tapi kita hadkan pasal arahan daripada ni anggota keselamatan yang ikut SOP itu kata. Tapi alhamdulillah inilah masyarakat kita hari ini agak berbanggalah di atas kehadiran yang membangun hari ini. Jadi sebelum kita menyambut tadi ada demo masakan tradisional dalam luar Terengganu. Dia ada tiga. Pagi apa menu dia, dah kita buat rakamkan dah. Lepas tu makan tengah hari, lepas tu makan minum petang. Ha, tiga-tiga tu dah dirakamkan oleh museum dan semua apa ni warga-warga apa ni boleh tengok dalam FB Museum Negeri. Inilah untuk apa ni memperkasakan adat ni. Yang amat berhormat Menteri Besar kata memang seronok saja. Pasal tu tahun depan adul di dana dan dia buat. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita bersyukur dan memang perhatian betul lah yang amat berhormat Menteri Besar ni. Dan tak ngebab adat kita ni. Itulah kita ini baru sikit. Ya, jadi saya lupa yang perkenalkan Datuk Pengulu Luak Terengganu Datuk Sri Datuk Anjah Pahlawan. Ada. Saya kan bila dapat ni kan yang nampak tu kemudian dapat kemudian saya rebut. Tak apa lah ada tadi kan. Terlupa memang biasa manusia memang terlupa. Jadi sebelum kita menjamu Serego itulah masakan yang ada tadi kita dah buat dah rakamkan. Ini masakan ada ni depan kita ni masakan dia ada tambah lagi ni lauk yang rasmi dekat luar Terengganu ialah lauk kambing, kari kambing. Datuk Sri rasa lah kan macam mana keenakan lauk kambing luar Terengganu. Patut Dr. Rendes kata tu kalau pun misi ada lauk kambing tak ada masalah betul patu. Itu hari ni kita sama-sama apa ni merasai apa yang dia apa yang selalu dihidangkan dalam luar Terengganu apabila ada acara rasmi baik maulid nabi ko poko surau ko masjid ko lauk kambing mesti tak tinggal. Jadi saya mengucapkan terima kasih ramai dah Datuk Pengulu Hashim mana tu tu luar tu mohon maaf lah kalau apa-apa ni. Jadi sebelum tu itu nak memperdengarkan lagu Datuk Sri kita ada pencipta lagu luar untuk luar Terengganu. Buat kerja ada lah. Itu yang saya mogah tu. Kalau Datuk Sri tak sampai dengan alah amat kecewa betul luar Terengganu ni. Tapi alhamdulillah Datuk Sri dah sampai. Kita memperdengarkan lagu luar Terengganu dulu. Kita berdendang dulu. Jadi untuk tu kita menjemput pencipta lagu ni tu. Yang bersuara Dr. Rashidi. Dr. Rashidi mana? Dia pasang belakang kita dah nampak Dr. Rashidi. Sekarang apa ya dia kan kita dengar lagu tu dengan cara live. Dengan live penyanyi tu kita bawa sini. Penyanyi yang dalam CD tu ada bersama kita hari ni. Itu dia menyanyi minus one. Hari ni tahulah apa. Jadi dengan masa saya tahu yang Roman Menteri memang sibuk memang kata saya dapat perintah kocap pun tak apa. Tak apalah Datuk Sri baru. Jadi boleh jadi namu. Jadi silakan Datuk Sri untuk apa ni bila dia mula cerita lagu tu dalam mimpi ke dalam bawah mana kita tahu kan. Jadi kan dia mencerita sibuk silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Rajin Muda Haji Ahmad. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin Harim Jurusan Negeri Sembilan. Yang berusaha Dr. Andes Syamsuddin Ahmad Pengarah Lembaga Museum Negeri Sembilan. Datuk-Datuk Penyayang Adat Ibu-ibu bapa, pegawai kerajaan InsyaAllah berada dan
tugas ya daripada museum itu lama yang ini. Saya pun pasal mencipta lagu ni biarlah saya cerita macam mana idea ni datang. Sebab kita ni biasa ya dalam dunia kita sekarang ni kita agak dah mampu sikit. Kita biasalah tengok asal usul kita balik ke tanah Minang. Dan bila kita pergi situ baru tahulah kita ya ayam dan lapeh apa tekanan dua kampung tu. Semua berasal dari situ. Dan kita pula di Negeri Sembilan ni, bila kita buat acara, kita mogah dengan bahasa Negeri Sembilan ni. Dan kita nak cantikkan bahasa Negeri Sembilan ni. Tapi bila kita sampai menyanyi lagu, kita nyanyi lagu kan. Kita akan nyanyi lagu Takanang Jua Kampung, Ayam dan Lapeh. Aduh dari Negeri Sembilan, tapi tak bahasa Negeri Sembilan. Rakyat dan pemimpin tu. Jadi itulah idea terdatang. Berbuat dan Dr. Randes. Ni tanggungjawab siapa ni? Ya? Bila kita baiklah majlis siapa pun, nikah, kahwin ke apa lah. Bila nak baik lagu Negeri Sembilan dia, Ayam dan Lapeh. Itu bukan lagu kita. Kita tak sebut Lapeh, kita sebut Lapeh. Jadi bila, inilah yang mendatangkan satu, mesti ada yang berusaha. Jadi kebetulan Dr. Randes ni berminat dalam hal ni. Jadi duduk di bincang, tercetuslah idea ni. Tapi kata dia, siapa nak baik lagu ni? Kata dia. Ini lagu Negeri Sembilan ni kesalahan nak baik, bahasa baik lain. Dan dia nak menggambarkan alam Negeri Sembilan ni. Jadi tak pun doktor cakap, kita cuba dulu. Kebetulan anak saya tu, dia kelulusan Bachelor of Music. Dia dah mencipta lagu untuk RTM, bukan main untuk RTM. Dia dah mengubah lagu untuk RTM. Yang terakhir ni dia mengubah lagu untuk Orchestra Philharmonic Orchestra. Orang Tiaci tu, orang luar Tiaci, orang Lebondol tu. Jadi kalau tak kita ni nak menengahkan anak-anak macam ni, siapa ni nak menengahkan? Jadi Dr. Randes pun memberikanlah satu kepercayaan lah. Okey, insyaAllah saya buat. Begitu anak ni, anak ni pun macam poning lah. Cuma nak beri lah. Tak apa, kita duduk. Untuk mendapatkan ilham lagu ni, dengan Dr. Randes ni, dengan anak, poin melawat ni. Masuk ke kawasan ni, masuk ke Teraci ni, nak dapatkan aura luar Teraci tu. Dua kali kita datang melawat. Lombu, kabau macam mana, pokok buah macam mana, sawah ladang macam mana. Daripada Gunung Angsi tu, sampailah taman warisan tu. Ini warisan, sampailah situ. Jadi anak ni pun balik, susah ni lah kata dia. Tak apalah, tikai kan. Tiba-tiba pagi satu ni, ya dah repek. Jadi, bila dah repek tu, sini kata pun dah kita dah cadangkan Dr. Randes semua, dah bagi ke dia. Dia pun sogan nak nongak kan. Biasa lah orang seni ni, saya pun seniman juga, tapi saya melukis. Bila kita dapat lukisan tu, sogan nak tunjuk ke orang. Takut orang tak perhati kan. Dia pun macam tu lah. Ajak Dr. Randes ke rumah, dongah, sama-sama kita betulkan lagu. Dan akhirnya, hari ni akan kita perdengarkan lagu. Jadi saya perkenalkan lah anak saya. Tu yang pakai baju tu. Nama dia Khairul Azim. Dia mula main muzik sejak umur 4 tahun. Masa umur 9 tahun, dia dah mempersembahkan depan tuanku. Masa pertabalan tuanku tu, dia dijemput. Dia pun macam juga. Bila dah siap lagu, nak memilih lagu tu pun, nak memilih penyanyi. Dia war-warkan dalam Facebook. Mana penyanyi yang rasa nak nyanyi lagu ni, tolong hantar suara. Dia pun dapat ambil lah. 5 boleh orang menghantar suara kepada dia untuk memilih suara yang paling baik sekali. Jadi dah pilih punya pilih. Ada satu suara tu yang paling macam hatan si suara lah. Dan saya milih dia tu pasal dia nyebut Negeri Sembilan itu pokat. Memang lidah-lidah Negeri Sembilan. Jadi bila saya dengar semua anak tu, ya yang ni best ya. Ayah rasa pun yang ni best. Jadi kita dapat lah sama dia ni. Orang sini panggil dia Amy Giant. Sila tampil. Jadi harapan kita lah penisok, kalau kita nak nyanyi, nak megahkan Negeri Sembilan, bahasa Negeri Sembilan, janganlah ambil Ayam dan Lapeh ni, janganlah Tekanan Jua Kampung ni. Ambillah lagu luar Tehaci ni, tajuk Pulang. Jadi, sama-sama kita dengarkan lagu Pulang, khas untuk luar Tehaci. Okay lah, itulah secara ringkas
yang disampaikan Dr. Rizli tentang lagu Luak Tegaci ini. Jadi lepas ini kan kita dengar lah. Ini Dr. Rizli, orang Tegaci pun dengar-dengar lah. Saya dia pun biar minta ibosa dengar dulu, saya sama dengar. Inilah kelebihan orang Tegaci. Dia sungguh ada lagu tu, dah apa tu, apa tu. Saya lagi minta ibosa tak dengar, Eko semua main jangan dengar. Macam tu sekali lah, rasio itu. Jadi alhamdulillah. Sekarang kita dah tengok pencipta penyanyi pun dah tengok 50 orang. Di interview apa soro tu 50 orang baru dapat satu inilah penyanyi tunggal Amy Jayan ni. Alhamdulillah jadi dipersilakanlah mendengarkan lagu tu untuk kita sesama dengar. Lepas ni tu mungkin ada CD tu kita boleh lah. Dan lepas tu kalau ada upacara adat selepas lagu negaraku kita nyanyikan lagu apa ni Luak Tegaci tu. Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Umat Menteri Besar Negeri Sembilan sudi untuk majlis memperdengarkan lagu yang bertajuk Pulang, iaitu lagu untuk Luak Tegaci. Jadi saya cerita sikit lah pasal apa saya dipilih. Sebenarnya kalau nikukan pemilihan semua sekali 25 orang. Jadi yang dapat yang saya nantar lagu saya ni pun lagu soro saya tu kawan-kawan lah. Ini ada orang apa? Ada orang tengah cari penyanyi untuk nyanyi lagu Luak Negeri Sembilan, lagu Luak Tegaci. Kau hantarlah soro kau. Kita cubalah hantar. Tapi dia dah agak ada pokonan ke dia orang. Dia pilihlah saya jadi. Saya sambung lagi tu dengan hari ni ya. Terima kasih lagu yang diberi judul Pulang untuk lagu untuk Luak Tegaci. Terima kasih. Pulang
Adat pusaka jangan dibuang, sama-sama kita amalkan. Orang tua kita muliakan. Luar atau ngaji, kampung konangan, kampung lama, tua bersamaan. Baku hidup, tanda warisan, rumah tua banyak dibiarkan. Pulang sayang. Terima kasih. Itulah lagu Luak Tegaci. Tuan-tuan dan orang alam, dengan bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Bosa, baru tuan-tuan lepik dengar. Saya dah dengar dulu lah, dengan lepuk mulu tak apalah. Saya saja nak suruhkan lagu tu, biar Menteri Bosa dengar dulu, baru tuan-tuan dengar. Jadi alhamdulillah, itulah Luak Tegaci. Bila ada acara rasmi macam ni, selepas lagu negara aku, kita mainkan Luak Tegaci. Itulah lagu dah. Jadi sadap kan? Alhamdulillah. Dia kata Melayu, marilah pulang tu kan. Jadi anak muda tu pulang lah. Mana yang apa tu, kita jangan tinggalkan tanam sako kita. Yang macam Tuan Haji Yunus, rumah-rumah sako ni dia seminggu sekali dia balik. Seminggu sekali balik. Kalau Datuk Sri naik rumah tu, rumah ibu tu dibuka apa ni, bilik tu apa, bila anak cucu ke balik ke, dia ada tilam, ada bilik kasut tilam tu dibontang, tidurlah ramai-ramai. Yang lelaki tidur serambi, yang perempuan tidur dekat ibu. Cantik Datuk Seri. Saya tu lah suka ni. Ini balai ni nak dirasmikan balik. Ini kas untuk ni buat adat dia. Bayangkanlah orang ngeboh mengeluarkan duit poket dia sendiri. Dan ini kalau besok kita buat lagi walaupun di sini, mana kita panggil lah pemimpin negeri kita datang sini. Ini balai waris namanya, balai waris perlu dirasmikan. Mungkin perlu kita rasmikan nanti. Bayangkanlah sahabat tuan ini yang berminat betul tentang adat ni, dia buat ni dengan duit poket sendiri. Ini lah. Tapi anak-anak ada cucu orang doktor. Itulah tu. Tapi cuma minat dia kata, ya kata, batu rumah kampung dia dah tertinggal selama 30 tahun. 30 tahun tertinggal. Jadi anak-anak dia tak tahu kumpul duit ke apa-apa, dia baikkan mula rumah. Jadi manakan masa kita dah tak mengizinkan, jadi cara seterusnya menyampaikan sedikit dan hatilah kepada yang pertama, kepada pencipta lagu tadi, dan yang menyambut Datuk Sri sampai ke depan untuk menyampaikan apa ni, silakan. Diiringi oleh Datuk Guru kita Tuan Rendes. Ini Bu Soko je, apa ni, suku Batu Balak Datuk Sri. Kita gunakan minggu sokong itu, ada pernan dia. Jadi ini dengan ini dipersilakan pencipta lagu kita sampai ke depan. Ini lulusan universiti, muda orang kali, tapi baliklah kampung. Okey, terima kasih. Untuk seterusnya kita menyebut ini Datuk Lembaga Luak Lumah, Datuk Perdana Khalid bin Ujam. Dia ini pasal dia nak buat program lagi kampung dia pula. Duit dana mempengaruhi adat tu. Dia Datuk Sri apa dia kan? Dia pula. Besok kita pergi lah dekat kampung dia tu. Tapi lihat dah lah lagu luak. Ya.
tu lape ni lagu luar rumah yang orang. Okeylah. Untuk tu kita mungkin silakan apa perlu kita ada perlu kita menyampaikan sedikit keset lagu pun ada. Alhamdulillah. Kita belum dapat tu. Tapi lah cukup. Kita utama kepimpin kita dulu. Dan sedikit dan jatuh terus sampaikan apa. Okay, itulah apa. Terima kasih kepada pengulu dan menteri. Nak bergambar kan? Rumah. Okay, kita bergambar. Tuan-tuan. Saya bila program main ni suruh menyanyi apa ya ni? Kenyalan sedun. Kenyalan sedun. Saya bohong. Saya semalam mohon maaf lah tu. Itu bukan nama banyak. Ini dan cara pelera sedun sering nanti. Lagi siapa yang besar sedun mana? Terima kasih tu. Jadi alhamdulillah semua kita dah lancarkan, nasi pun dah terhidang, lauk pun dah dihebohkan. Jadi kita dengan secara resmi menjemput tuan-tuan dan puan-puan sama kali yang memang besar kita untuk menjamu saya tu. Mungkin yang lain tu kita cara bukti lah. Bukan apa kalau kang apa ni kita, ya. Dengan itu dipersilakan. No.